Mulai dari pertemuan dengan jalan arteri nasional sampai ke desa sawit Pak, 6,1 kilo. Ini lurus sana ya? Iya, betul. Nah, untuk konstruksinya sendiri akan digunakan sebagai jalur fungsional itu 3,5 kilo itu sudah berupa rigid Pak, seperti yang sekarang ini. Kemudian di 2,5 kilonya lagi itu sudah berupa LC, Pak. Kalau kita lihat di sini ada lapisan bawah ini, Pak, 10 cm LC. Ya, itu sepanjang 2,5 kilo. Nah, mengingat ini akan dibuka hanya untuk kendaraan golongan 1, Pak. Jadi secara struktur aman, Pak, itu menggunakan LC setebal 10 kilo. Kemudian dari sini, Pak, nanti pertemuan di box desa sawit ini kita arahkan mudik nanti keluar melalui jalan desa Keteguhan ini Pak, sepanjang 800 meter Pak. Sudah siap ini jalan? Ini jalan existing Pak, lebarnya 8 meter. Oh, 8 meter. Nanti kemarin kita sudah koordinasi Pak agar bisa dibuat rekayasa lalu lintas pada saat ini nanti pada saat beban fungsional diterapkan ini one way Pak. Dari jalan fungsional, one way ke arteri. Ini juga one way kan berarti? Dari sini ke sini? One way. Mudik one way, nanti baliknya one way. Nah, untuk kondisi di jalan arteri ini kan kita ada 3 apil Pak ya, sebelum mencapai Tugu Kartasura. Nah, dari Tugu Kartasura ini ada apil lagi, kemudian di depan Kopassus ini ada Roger Street yang besar-besar Pak, itu sekitar 5, ada 5 kelompok, kemudian ada apel lagi di sini, dan nanti ketemu di apel yang desa sawit. Jadi ini kurang lebih panjangnya hampir 10 kilo Pak, kalau jalan tempuhnya nanti pada saat mudik mungkin bisa mencapai, kalau terjadi kepadatan bisa sampai habis jam. Jadi kalau ini ya macet sebenarnya langsung ambil sini ya? Bisa masuk ya. 6 kilo. 6 kilo, dia keluar di sini, baru lanjut ke sana atau ke sini? Lanjut ke Jogja. Iya. Jadi sampai dengan hari ini, existing hari ini sudah bisa tembus di sini? Sudah, Pak. Nanti sudah bisa dicoba nanti? Sudah, kita nanti akan lewat situ, Pak. Tapi untuk escape plan juga kita siapkan untuk apabila terjadi worst case, di sini terjadi penumpukan dan di sini terjadi penumpukan. Kampung Mas, itu perlu diperhatikan juga lalu lintas desanya, lalu lintas lingkungan. Baik, untuk flow di sini, Pak. Pada saat perlu di iya, Pak. Jangan siap. Sampai nanti siap. Malah jadi masalah. Siap, Pak. Jadi kami sudah siapkan 2 alternatif. Pada saat ini one way yang menuju ke arteri nasional. Untuk penduduk yang di sekitar sini kita sudah siapkan ada jalan-jalan lingkungan Pak yang bisa dilalui warga untuk mobilisasi atau aksesibilitas mereka menuju ke wilayah di sekitaran desa sawit bagian dalam demikian Pak. Nah kemudian apabila di sini terjadi penumpukan kendaraan kepadatan di sini kami sudah siapkan juga untuk escape lane 1 km Pak sampai ke desa Tegal Bungo. Dari 6 kilo tadi Pak. Ini ke sini? Iya. Ini bisa?
Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa, tapi kita masih ada sampai dengan 14 April nanti ada satu jembatan yang ngecor travelnya kira-kira dengan 13 April Pak. Tapi saat nanti digunakan ini sudah bisa. Nanti jembatan Pak, jembatan Kali Berombang ya. Tinggal itu Pak, itu selesai nanti akses untuk menuju arterinya menggunakan jalan kabupaten ini sama Pak, lebarnya 8 meter juga. Nah, existing juga ya ini, existing. Existing Pak. Bagus jalannya. Bagus, bagus. Dan lebarnya juga mencukupi 8 meter dan untuk flow-nya juga nanti kami koordinasi dengan Polres Boyolali. Kemarin pada saat audiensi dengan Pak Kapolda sudah kita sampaikan juga Pak arahannya nanti ke Polres Lantas di masing-masing kabupaten. Demikian Pak ini bisa kita gunakan sebagai skema. Dulu dengan Bu Menteri Keuangan itu cornya udah sampai. Ini udah dicor ya dulu ya. Ini sudah. Ini baru sedikit Pak. Kami baru sampai belum panjang ya. Sekarang sudah 3,5 kilo Pak ini itu bijinya ini Pak. Timbunannya yang kemarin itu masih banyak kurang, sekarang sudah mencapai level dan sudah kita LC Pak. Jadi kalau untuk yang 6 kilo ini bisa kita nyatakan sudah selesai lah Pak. Sudah selesai, izin dan LC nya hanya kita perapian-perapian. Kemudian untuk kaki timbunan Pak kita rapikan juga. Serta pemasangan ini nanti perambuan-perambuan Pak, kita bisa lihat. Yang itu ya? Di, yang iya. Merah putih itu ya? Iya Pak, ada tolo-tolo, terus nanti kita siapkan juga traffic cone, kita kasih police line. Kan pasti kiri kanannya kan masih seperti ini ya? Masih, malam masih. Ya Mas? Malam. Untuk malam, malam kita hanya buka dari siang jam 5 ya, malam kan gelap banget ya, tapi kita siapkan keterusan juga nanti Pak di kilometer 3 Pak. Untuk apa, toilet, kita sedang bayangkan juga ambulans. Kita tunda Pak? Kita ya, dari sana saja Pak nanti. Oh dari sana aja, yang ini malah enggak? Ini enggak. Paling kilometer 3 ini nanti kita bikin agak keterusan Pak. Oh iya. Caranya capek atau panas. Oh yang sudah siap yang sebelah sini ya? Itu yang kita gunakan Pak. Nanti setelah 4 kilo baru dia ambil kiri Pak. Oh gini ya. Pindah ke jalur kiri, jalur kita berdiri sekarang. Dari situ nanti baru keluar ke sawit. Demikian Pak. Anu Mas kita. Jadi nanti dibantu pengamanannya karena kalau dia seperti ke atasnya. Ya, satu capek. Ya. Dua memastikan ini. Apa ini pengaman sementara ini apa? Rambu-rambu. Iya, ya, rambu-rambu ini lah. Ini apa Pak? Tolo-tolo kalau bahasa Jawa. Tolo-tolo. Nah, tolo-tolonya dipastikan karena kalau dia ngantuk dikit ya masuknya ke sini. Lir gitu ya, makanya. Jadi agak diinget-ingetin ya. Kalau perlu nanti ya dipasanglah satu orang untuk bisa personal lirik-liri, jadi disapa benar-benar ngantuk. Siap, baik, siap Pak. Itu penting. Ada tim khusus. Ya. Lumayan tuh ini bisa bantu banyak. Iya. Yang mau ya, kalau kita lihat antusiasnya pasti cukup tinggi besok itu. Ya. Baik. Oke. Ya, terima kasih. Kita mau coba ya. Coba susur Pak ya. Susur sampai ya. Sana, nanti aku terus ke arah Jogja. Tapi coba lihat yang di Padang dan lain. Tapi Padang bagus juga tuh di overlay di banyak tempat kemarin. Numpang banyak yang numpang. Tapi senang warga yang lapor itu ngomong, makasih ya Pak, saya kira di tembel ternyata di overlay. Sehingga overlay panjang itu, secara psikologis buat masyarakat itu sesuatu yang ini loh kayak gini ya. Betul. Ini udah cukup sebenarnya. Ya, emang sekarang mintanya itu Pak. Iya. Itu orang kayak gudeg gitu lah. Iya. Overlay panjang gitu ya. Oke. Oke, kita jalan lagi ya. Ya Pak, yang puasa selamat puasa. Terima kasih. Ya. Siapkan dengan baik jelang amin. Lebaran. Ya. Ya, selamat jalan terus Pak. Ya. Kita mengikuti dari belakang. Terima kasih. Ya, oke deh ya. Oh ya. Oke. Ya, sip. Sip. Oke. Jadi di ruas Solo Jogja ini alhamdulillah 6 kilo udah beres. Jadi 6 kilo beres ini akan difungsionalkan. Jadi di tempat saya berdiri inilah yang nanti akan dikontrol oleh apa kawan-kawan. Mungkin dibuat one way begitu. Ini akan sangat membantu sehingga nanti arus Solo Jogja di 6 kilo ini akan bisa dipakai sebagai jalur alternatif. Memang kawan-kawan kemarin mengerjakan dengan luar biasa ngebut. Berapa kali kita ngecek ya. Presiden sudah lihat, menteri-menteri sudah lihat, kita sudah ngecek
sehingga saya tiga kali ini untuk memastikan memang jalurnya masih sementara. Maka kepada para pemudik yang nanti melewati jalur-jalur yang belum beres, yang sifatnya masih fungsional, kalau ngantuk istirahat, jangan dipaksakan karena nanti rambu-rambunya juga sementara. Apa telo-telo namanya? Tolo-tolo. Tolo-tolo. Nanti akan ada tolo-tolo itu apa rambu sementara, mungkin beberapa kun akan dipasang. Tolong perhatikan itu dengan baik agar perjalanannya bisa lancar. Gak usah ngebut ya. Tapi insya Allah beberapa potensi-potensi kemacetan akan diurai menggunakan jalan-jalan yang secara fungsional ini kita buka lah begitu. Dan pekerjaannya kemarin cukup ngebut, cukup cepat. Kalau pembebasan lahannya bisa lebih cepat, sebenarnya juga mereka bisa ngebut lebih cepat lagi. Tapi alhamdulillah ini bisa membantu. Setelah lebaran dikebut lagi. Dan kan exitnya lewat perkampungan, lewat desa, ada imbauan kepada masyarakat. Nah, nanti saya minta tolong karena ada exitnya sementara lewat desa, saya mohon bantuan warga yang ada di desa, karena pemudiknya banyak, yuk kita bantu untuk mengatur lalu lintasnya. Jadi warga desa siap-siap, nanti akan ada mobil yang berseliweran di sana, pastikan warga semuanya mengetahui RT, terus kemudian RW, Kades ikut membantu mensosialisasikan sehingga jalurnya lancar. Siapa tahu justru warga desa itu yang akan mudik begitu, sehingga jalurnya akan bisa jauh lebih cepat. Nah, kita akan cek nanti kondisi jalannya. Rasa-rasanya sih laporan tadi di jalan kabupaten yang di wilayah Boyolali ya berarti ya, tadi bagus ya. Nah, kita akan cek nanti seperti apa kondisinya ya.